Hai semuanya, balik lagi ke channel YouTube VJ Manggala. Hari ini kita bakalan makan-makan lagi seperti biasanya. Untuk makan hari ini aku bakalan makan bakso aci, karena kan kita biasanya udah sering tuh ya di video-video yang kemarin tuh banyak banget aku kayak 2 atau 3 kali gitu makan bakso. Nah, dan aku pilih dia tuh banyak banget variannya. Dia ada bakso aci, seblak, sama kayak pentol-pentol gitu. Nah, aku pilih yang bakso aci dumpling. Nah, kayak gitu. Oke. Langsung aja. Dia tuh dapat kayak cuangkinya gitu, ada cuangki lidah, tahu sama si pilusnya juga, sama ada dapat cabe bubuk sama si jeruk. Jeruknya juga kecil banget. Oke. Langsung aja ya, aku tuangin untuk si bakso aci dumplingnya. Oke. Langsung tuang aja. Kuahnya menurut aku juga lumayan banyak. Nah, untuk bakso acinya dapat 5 sama kayak dumpling ayam 1. Aku kira dumplingnya tuh dumpling keju. Ternyata dumpling ayam ya. Aku langsung masukin aja si cuangkinya karena emang dia tuh keras banget menurut aku. Aku kalau misalkan makan bakso aci tuh bakso aci frozen kan, dan itu aku langsung masak si cuangkinya biar nggak terlalu keras. Oke, kita rendem-rendem dulu untuk si cuangkinya karena menurut aku kuahnya udah nggak terlalu panas ya, karena udah agak dari tadi. Kita rendem-rendem dulu sampai dia agak lembek gitu, karena ini keras banget teman-teman ya, ini keras banget kalau misalkan nggak di apa namanya, nggak direndam dulu. Oke. Selanjutnya aku mau coba si kuah orinya dulu. Gimana sih rasanya tanpa aku kasih bubuk cabe? Rasanya kayak kayak kuah-kuah Mama aku masak bakso di rumah ya. Bukan bakso-bakso yang ini. Ya, kayaknya dia pakai kuahnya pakai langsung gitu deh, pakai instan gitu deh. Karena rasanya mirip itu. Kurang gurih menurut aku, cuman kaldu aja. Langsung aja kita kasih si bubuk. Jadi tuh dia ada levelnya, level 1 sampai level 6 kalau nggak salah. Cuman aku tadi pilih yang level 3, dia dapetin 2 bubuk kayak gini. Oke, langsung aja. Kita masukin 1 bubuk dulu. Kalau misalkan kurang pedas nanti kita nambah. Sama aku pakein si jeruknya. Oh, jatuh. Nggak keluar ya? Karena kecil banget. Boleh tisu? Kayaknya kurang deh, 1 bubuk aja kayaknya kurang. Oke, kita coba dulu untuk yang di 1 bubuk. Kalau misalkan kurang, nanti kita tambahin lagi. Menurut aku kurang pedas, jadi kita tambahin. Ini kalau ada kecap kayaknya enak deh. Setengah aja, takut. Oke, kita langsung coba aja si bakso acinya. Bismillah. Isiannya nggak ada isiannya ya, ori. Dia rasanya kenyal banget, empuk banget, terus langsung ancur gitu di mulut. Kita coba si pilusnya.
keras banget. Kita coba cuangki lidahnya. Aku paling suka yang si cuangki lidahnya. Oke, langsung aja coba sih dumpling ayamnya. Karena aku nggak pernah makan dumpling dumpling selain dumpling keju. Oh, isiannya tuh ada ayam gini. Isiannya tuh ada ayam gitu di dalam, kayak ayam cincang gitu. Kalian bisa lihat kan? Oke, langsung kita coba coba. Langsung kita coba untuk si dumpling dumpling ayamnya. Aneh. Dumpling ayamnya menurut aku aneh. Overall ya oke lah. Harga segini harganya 16.000. Menurut aku kurang worth it. Karena aku lebih suka yang frozen gitu, yang aku beli 10 ribuan, 14 ribuan itu lebih enak menurut aku. Oke, kayaknya aku mau abisin aja. Untuk rate-nya aku kasih rate 6,8 per 10. Jadi menurut aku kurang. Cuman ya enak karena ada cuangki lidahnya. Oke, segitu dulu teman-teman untuk video makan hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa.